nonton video ini, subscribe dulu yuk channel Bobo. Aktifkan juga loncengnya ya. Lalu jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih. Felipe payah, bola kesayangan aku malah ditendang jauh sampai masuk gudang. Terpaksa deh aku cari sendiri. Aku cari di sini aja deh, siapa tahu ada. Oki? Ah! Kamu sedang apa? Kok berantakan begini? Cermin ajaib. Kamu bikin aku kaget aja deh. Tadi Feli menendang bolaku sampai masuk sini. Makanya aku mau mencarinya. Oki. Lain kali, kalau kamu mau mencari sesuatu, pelan-pelan ya. Lihat deh, kamu jadi bikin tempat ini berantakan. Ya, maaf ya cermin ajaib. Aku tidak tahu bolanya ada di mana. Aku sudah lama sekali tidak kesini. Memangnya, kapan kamu terakhir kali kesini? Terakhir kali aku kesini, aku menjadi tikus. Gara-gara disihir oleh penyihir hijau. Akhirnya aku bebas. Sekarang waktunya balas dendam pada Ratu Bidadari. Siapa? Siapa kamu? Kenapa kamu mau balas dendam dengan Ratu? Kenapa kamu bisa ada di kota gitu? Jadi kamu ya yang membebaskan aku. Kurcaci hijau yang baik hati. Iya, aku memang baik hati. Jadi, aku jangan diapa-apakan ya. Tentu saja kamu tidak akan aku apa-apakan. Aku malah akan memberimu hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Boleh aku minta hewan peliharaan yang unik? Tira kecil atau cacing raksasa? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Aku akan memberimu seekor tikus berbaju kurcaci. Plus, plus, plus. Jangan minta-minta hadiah. Pergi sana. Aku jadi tikus. Tidak. Aku tidak mau jadi tikus.
Jadi begitu ceritanya. Tapi di sini memang banyak barang-barang unik ya. Iya, cermin ajaib. Ratu Widadari sering mengadakan pesta. Kalau pestanya sudah selesai, barang-barangnya akan diletakkan di sini. Terus tempat ini juga dipakai Ratu Widadari untuk menyimpan barang-barang antik. Kayak kamu gitu. Begitu ya. Oh iya, kamu tadi mencari bola kan? Sini aku bantu. Wah, keren. Terima kasih ya, cermin ajaib. Terima kasih kembali. Kalau begitu, aku mau main lagi dengan teman-temanku. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo. Jangan lupa juga berlangganan majalah Bobo ya, supaya nggak ketinggalan cerita dan pengetahuan seru. Terima kasih.